Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang sebuah aplikasi kasir pintar free ya, yang membantu memajukan bisnis Anda. Oke, langkah pertama-tama teman-teman harus mempunyai akun. Silakan pilih create akun atau buat akun ya. Kemudian masukkan emailnya, masukkan email, password, kemudian nomor handphone, kemudian kode referral jika ada, lalu klik create akun. Oke, password jangan lupa harus ada number dan simbol serta angka. Kemudian klik create akun. Teman-teman akan mendapatkan verifikasi melalui WA. Nah, itu sudah dikirimkan. Oke, pilih jenis usaha. Contoh apa ya? Laundry usahanya. Ternam. Jaya Laundry. Oke, provinsi contoh Jawa Timur. Kabupaten Kediri. Lokasi tampilkan di All Shopping Save. Contoh, save. Oke, kemudian jangan lupa untuk mempermudah kita pilih bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk mempermudah kita pilih bahasa Indonesia ya, waktu masuk itu pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk kembali. Oke, nah ini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, silahkan manajemennya barang atau jasa, manajemen stok, masuk hutang. Oke, jadi gini, ini adalah cara pendaftaran. Untuk cara penggunaannya nanti akan saya berikan di tutorial selanjutnya.